Papua tanah yang kaya. Indonesia tanah airku, anakku. Saya berkesempatan menjadi gubernur untuk sisa pertahanan ini berusaha membangun masyarakat Papua sesuai keamanan yang diberikan oleh negara kepada saya, menjaga negara kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Komitmen menjaga keutuhan kita sehingga kita perpecahan yang bisa terjadi antara kita dan saudara-saudara lain. Kita hidup berdampingan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Anda punya hak, tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak baik pada sesama suku. Kita punya hak untuk hidup di negeri ini, negeri Indonesia. Ya begitulah, sekiranya Papua bagi saya pribadi bukan sesuatu yang asing. Hati saya sudah melekat di Papua. Dan saya terlalu cinta pada Papua, baik alamnya, orangnya, budayanya, dan segala yang ada di sini. Sehingga setiap penerima itu dan kita di Papua juga selalu menyentuh jadi dan selalu kembali ke Papua karena dengan Papua dan salah satu langkah itu Papua. Saya minta seluruh Papua untuk menjaga keamanan warga Papua yang ada di Papua, termasuk ada di mahasiswa, karena mereka memiliki hak yang sama dengan keluarga yang lain untuk satu bangsa, untuk bangsa Indonesia. Pembacaan deklarasi kesepakatan bersama dalam rangka menjaga Papua tanda kami warga negara kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Kami warga dengan beragam suku, bahasa, agama dan adat istiadat bersepakat, menyatakan satu, menjaga persatuan dan kesatuan di tanah Papua. Dua, hidup berdampingan. Tiga, sepakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar. Empat, sepakat menolak kelompok separatis dan radikal di tanah Papua. Demikian kesepakatan ini kami buat. Jayapura 5 September 2019.